Ada hubungan yang kuat antara kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada orang-orang. Penginjilan seringkali dikurangi menjadi proyek-proyek, dan orang-orang tidak suka menjadi proyek orang lain. Siapa yang mau menjadi proyek dari semangat agama, sehingga ia dapat merasa baik tentang pengabdiannya kepada Allah? Mungkin ini adalah bagian alasan dari mengapa penginjilan mendapatkan reputasi yang buruk. Namun penginjilan itu nyata dan perlu. Kesukaan yang penuh gairah dari Bapa kita. Ia ingin semua orang dibawa ke dalam keluarganya. Tema utama dari pesan perjanjian baru melalui Yesus Kristus adalah kita harus mengasihi sesama. Sesama bagi Yesus lebih dari sekadar anggota keluarga kita atau bahkan keluarga gereja kita. Bagi Yesus, itu adalah orang yang dirampok dan ditinggalkan nyaris mati sampai orang Samaria yang baik hati menyelamatkan dia. Sesama mewakili orang-orang yang baginya ia bersedia mati. Tidak ada kasih yang lebih besar dalam hati kita daripada kasih kita bagi Allah. Namun apa yang kita kasihi lebih dari dia adalah penyembahan berhala. Namun kasih kita bagi Allah ditunjukkan melalui penyembahan yang penuh gairah, menambah kekuatan dan definisi pada kasih kita bagi orang-orang. Mengasihi Allah terlebih dahulu, terbaik dan dengan penuh gairah, melepaskan kita untuk mengasihi orang-orang lebih tulus dan lebih efektif. Ketika Yesaya melihat Allah duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, Yesaya 6, kita membaca tentang kehadiran Allah yang sangat terasa. Tapi bagian yang paling menggerakkan hati saya adalah respons Yesaya. Allah bertanya, "Siapa yang akan kuutus?" Yesaya berkata, "Utuslah aku." Siapapun yang benar-benar menyembah Allah melihat hati Allah, dan siapapun yang benar-benar melihat hati Allah akan memiliki respon yang sama dengan nabi besar itu. Utuslah aku. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.